style tertentu. Oh, ini Ricky, style dari Ricky. Om Swastiastu. Selamat petang dan selamat datang. Kami ucapkan kepada hadirin dalam acara Pustaka Bentara diskusi buku puisi Ricky dan Baran Putra yang bertajuk Mencari Bubur Baridi. Pada malam hari ini, Kamis 6 November 2014 di Bentara Budaya Bali. Setelah kumpulan puisinya yang pertama yang bertajuk Percakapan Dedek pada tahun 2004, penyair Ricky dan Baran Putra menerbitkan buku kumpulan puisinya yang terkini yang bertajuk Mencari Kubur Baridi. Buku ini merangkum 55 karya puisi yang diciptakan dari tahun 2004 hingga tahun 2014. Sebelum kita memasuki agenda utama kita pada malam hari ini, ada baiknya kita mendengarkan secara hikmat pembacaan puisi secara langsung oleh Ricky dan Baran Putra. Selamat malam teman-teman jemaat divisi yang berbahagia. Saya pertama sekali mengucapkan terima kasih atas kedatangan teman-teman semua, Bapak Bokar, ke acara divisi saya yang kedua ini. Dan sebenarnya saya sangat berbahagia sekali malam ini karena banyak hal. Sekurang-kurangnya pertama, saya tidak marah. Saya berbahagia karena saya tidak marah. Melihat gelap kepada mata DPR yang anak kecil. Kalau zaman dulu itu saya pasti marah. Tapi rupanya usia saya semakin beranjak 40, saya merasa kemarahan itu sudah tidak ada artinya. Mungkin lebih baik saya mesti diskusi aja. Kedua itu saya berbahagia karena waktu saya sampai di sini, guru kita, salah satu guru kita bulan kemarin ini ternyata bisa tertawa gitu, walaupun dalam keadaan sakit. Saya senang sekali lah. Ketika saya berbahagia karena Oli dan Singaraja bisa datang di Jawa sini. Saya akan membacakan sebuah puisi. Memasak daging di kurban. Hari yang mulia, biarlah hari ini tetap diingat sebagai hari yang gembira, hari daging dan belanga, aroma pandan dan jeruk nipis membasuh anis bau udara. Hari ini aku membaringkan sajak-sajak itu di antara hewan kurban. Sajak-sajak manis dan sedih, sajak-sajak yang pilih kasih. Aku menjagalnya dengan ridha Tuhan. Aku mengembalikan darahnya kepada rumput dan sari tumbuhan, kepada tanah dan air, kepada cahaya, kepada umum yang memiliki semuanya. Berilah sajak itu jalan, biarlah ia mengumpul serupa sup hangat di meja makan. Ia ingin menjadi bagian dari keluarga, menjadi nenek, menjadi burung kakak tua. Sajak itu ingin tertawa. Ia ingin bahagia dengan gigi palsu yang sudah lama menggigit. Oh, berilah kesempatan. Kukuslah anganku dengan uang daun di dalam dandang.
biar ia wangi, biar ia padu menjelma getah dan tepung pisang. Berilah pula lidah, berilah pula sepasang tangan indah, biar ia peka dan cecap, biar ia menghidang buat seluruh penghuni rumah. Bila ada tetangga datang, bila datang penagih hutang, biarlah sajakku melunasinya dengan sebaik janji lagi. Sajakku akan lari. Ia akan berdiri di pintu depan, menunggumu dengan sepotong penganan ringan, sebilah pisau dan mata bulan. Sajakku akan bersurat. Ia akan seberbah bagai mawar, bagai mawar yang menghilang dari jamanan, mawar yang telanjang. Bila suatu hari kelak sajakku pergi jauh meninggalkan kamu, bila suatu hari kelak sajakku letih mendaki gunung-gunung, biarlah aku pasrah padanya, biarlah aku dikembalikan serupa sungai-sungai mengembalikan bayi-bayi kepada ibunya, bayi-bayi cinta, bayi-bayi yang sempurna karena derita. Atau aku akan turun ke sumur dalam di tengah hutan yang di dasarnya sekolah bocah nyaris beku menunggu pertolongan. Dan bila musafir itu tiba, sajakku tinggal langkah. Nyawanya telah diambil untuk menembus impian para penderita. Kepadamu yang mengunci dan membuka seluruh rahasia, sajakku telah kukorbankan. Darah dan dagingnya telah kubasuh dengan penyesalan, seperti Nabi Yunus bernafas dengan insan ikan-ikan. Kini ia mohon ampunan, terimalah usianya yang tua. Ribuan tahun sebelum Babilon dan Mesopotamia, jutaan tahun sebelum Sirus yang lalu menegakkan tiang-tiang istananya, sajakku telah menjadi kubur yang terjaga. Ia mematahkan sayap burung gagak, menebus kematian dengan mahkota di jambul sepulung merah. Seorang pemburu tidak bisa mendekatinya, karena seorang pemburu adalah pencuri. Sebelum sampai, ia akan diterjang dengan panah-panah api yang dibawanya sendiri. Dan di malam kelam, sajakku kadang datang seperti angin di tingkat, mengetuk pintu dan kaca lampu, menghembuskan hal yang telah padam. Kadang aku mencarinya di jeritan benang pada tikar, pada bayang-bayang bunga di sarung pantang. Namun aku tidak pernah dapat menemukannya. Aku hanya bisa mendengar suara hatiku sendiri yang masih berdiam. Tidakkah sajakku yang meronta seperti Ismail kecil di tengah gurun pasir, ketika di antara Safa dan Marwa, budak hitam yang mulia itu berlari-lari mencari sumber air. Sajak telah memberikan tenaga dari kasih yang kudus, rahmat yang tiada putus. Sajak itu, wahai engkau, terimalah di tempat yang terbaik. Buatlah ia putih seperti kain kafan bentuk badan. Ketika di hari yang penuh berkat, cinta disempurnakan dengan bakti dan pengorbanan. Kalau di sini suara hujan masih terseru, kalau di sini bumi masih merintih melahirkan seorang yatim piatu, biarlah saja itu menjadi ayah, ibu. Maka biarlah terus kuingat, biarlah terus kucapkan. Di hari yang gemilang ini aku merindukan semua yang pernah diberikan saja kepada. Sekilo daging di belakang, santan garam, aroma serai dan daun kunyit menimbang amis hidup kita. Semoga menjadi nikmat, semoga menjadi berkat. Denpasar 2007. Sebuah puisi lagi. Saya tidak menyangka bos saya Jakarta, Bang Murga Mas Ardi, ternyata datang ke sini jauh-jauh. Jadi saya akan membacakan sebuah puisi yang kebetulan pernah saya tulis
waktu kami melakukan perjalanan ke Pulau Lombok. Jadi ini saya anggap bacaan-bacaan khusus untuk Pak Muka. Terima kasih Pak Muka, saya merasa terhormat untuk datang ke sini. Cerita bodoh kepada mereka masyarakat. Ke Pulau Lombok, air diam saja ketika kapal-kapal rusak dari badan baik menyeberangkan ratusan orang tanpa sekunci dan baju kelam. Meninggalkan masa hitam, memaksa laut yang tak lagi asin berpura-pura mengirimkan anjingka. Tiba-tiba, aku merasa tidak pernah berpergian. Ombak menghapus jejak dan kembali resah. Di lubuknya ikat-ikat meregang nyawa karena siripnya merambut tercampur limbah minyak tumpah. Selalu lombok, mungkin hanya satu lompatan ringan bagi seekor kuda air. Namun 6 jam menuju Lembang, lama sekali berakhir. Hingga mendengar suara penggeret menurunkan pintu baja. Bunyi alarm dan suara gaduh orang-orang berebut turun di dalam rumah. Tak ada yang asing. Aku melihat cermin yang sudah tua. Di dalamnya ada tubuh pengemis dan gelandangan. Jalan raya malam, lampu-lampu mengejar huruf di setiap persimpangan. Bagian kedua. Seorang musafir fakir mengucap salam kepada air dimanapun bertemu. Tak terkecuali di tepi barat. Bahkan di bawah air terjun yang dingin, ia melepas baju, lalu berenang bagai sepotong rantai. Ini di sekeliling, nafas murni air menghembusnya dari ketinggian 100 kaki, dari tuas-tuas baju yang basah, dari akar rumput dan pohonan yang menggelayut tinggi dengan pasir. Ia bahkan tak mendengar gema saat sesuatu yang belum selembut mungkin es menyusup kerlunya. Sesuatu yang tak bisa diterangkan dengan kata. Dan di saat itu, ia merasa dibebaskan dari seluruh penderitaan. Mendengar ini pergi, sama artinya dengan mendengar cerita bodoh petani di sepanjang lereng Gunung Binjai. Mengucap salam kepada aroma pestisida, kepada janda-janda miskin, anak-anak kampung yang menerima upah dengan tangan kecil. Hamparan malam tembakau seluas pandang tidak membebaskan mata, malahan menyekapku dengan hawa panas tak terkira. Bau sangit daun menebar dari ikan-ikan pengeringan berhimpit mata tebal. Bacalah sekali lagi, aku masih ingin mendengar. Aku ingin kau mengerti betapa panorama yang hijau ini tempat yang penting di mata. Lombok, Agustus, Agustus 2008. Terima kasih. Selamat malam.